Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono menerangkan duduk persoalan terkait insiden kesalahpahaman saat tim operasi tangkap tangan berada di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK hingga anggota diminta tes urin. Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan area PTIK dikelola kepolisian. Karena itu tamu yang datang akan diperiksa sesuai dengan prosedur. Lumayan ini, jadi namanya PTIK itu apa? Kantor polisi. Ya gitu. Tentunya kita kan mempunyai apa? Manajemen pengamanan fisik. Pengamanan fisik, ada manajemen pengamanan kaya, ada manajemen pengamanan orang. Ya. Memeriksakan pengamanan fisik, ya tentunya kan mesti ada yang harus kita lakukan. Ya, ada satu yang dipakai, gitu ya. Kemudian ada resmasi CCTV-nya, dan juga ada penjagaan di sana. Ya tentunya kan namanya kesatria di sana, kita tidak bisa artinya itu semua sembarang orang sembarang di sana, namanya kesatria kantor polisi. Nah sebenarnya nanti ada kejadian tidak diinginkan ya di sana di situ. Yang penting namanya ada orang asing yang tidak ada tanda pengenal pasti kita lakukan apa namanya pemeriksaan. Ya pemeriksaan di sana semua organisasi ada. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.